Zombie Apocalypse. Halo guys, kembali lagi di channel saya Master Jawir ID. Oke, di kesempatan kali ini seperti biasa Master Jawir akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santuy kalian guys. Oke. Dan kali ini saya akan mereview sebuah game balap dengan grafik yang menurut saya ini grafiknya sudah full HD banget guys. Dan bisa kalian lihat di sini ya untuk mobilnya, dan ini dia mobil modifan saya sendiri guys. Lihat ya guys ya, benar-benar keren sekali guys. Oke, langsung saja kita review gamenya guys. Kita pencet toast to start saja. Nah, ini dia bagian main menunya ya guys ya dalam game ini. Di sini untuk duitnya gamenya itu sudah unlimited money ya guys ya, dimana duitnya itu bisa untuk buat beli mobil ya guys ya yang kalian inginkan guys. Oke, jadi game ini itu ukurannya sangat kecil ya guys ya, cuma 300 MB dan bisa dimainkan offline maupun online guys. Jika kalian sudah masuk ke game ya seperti ini, kalian bisa nonaktifkan saja ininya guys, datanya ya guys ya, biar offline ya jadinya untuk memainkan game ini guys. Untuk grafiknya benar-benar HD banget di sini guys, bisa kalian lihat ini untuk detail mobilnya mantap sekali ya guys ya. Tapi sebelum kita review mobilnya, kita pergi ke setting terlebih dahulu ya guys ya. Kita setting agar grafiknya lebih HD lagi ya guys ya. Kita pergi ke setting. Nah, di sini ada pilihan lagi guys. Untuk bahasanya saya pilih bahasa Inggris ya guys ya. Kemudian di sini untuk graphics-nya kalian bisa pilih height ya guys ya, biar lebih tinggi lagi guys. Mantap sekali di sini guys. Ada pilihannya pokoknya di sini guys. Sesuaikan dengan chipset HP kalian masing-masing saja guys. Jika HP kalian tidak mampu menggunakan height, kalian bisa pilih low saja ya guys ya. Nah, di sini untuk resolution-nya kalian bisa pilih HD. Kemudian di sini untuk sound-nya di sini saya sih matikan ya guys ya, takut kena copyright guys. Oke, kemudian di sini untuk kontrolnya di sini saya pilih yang touch ya guys ya, yang nomor 2 biar lebih enak ya guys ya. Untuk speed TP-nya di sini terserah ya guys ya, kalian pilih KPH atau MPH. Kemudian di sini untuk save dan load ya guys ya, untuk nge-save gamenya guys atau nge-load gamenya ya guys ya. Dan di sini untuk order di sini untuk login ke Facebook ya guys ya. Oke. Untuk settingan mungkin seperti ini saja guys. Langsung saja kita review gamenya ya guys ya. Bisa kalian lihat di sini guys, unlimited money ya guys ya, duitnya nggak bakal habis di sini guys. Kalian bisa membeli mobil apa yang kalian inginkan guys, semuanya ada ya guys ya. Dan mobilnya di sini juga bisa dimodifikasi pastinya ya guys ya. Oke, kita lihat dulu gamenya guys, mobilnya. Tuh kan bisa kebuka guys pintunya seperti itu ya guys ya. Mantap sekali guys. Untuk membuka pintu kalian bisa klik titik putih yang ada di pintu itu guys, kalian klik saja. Nah, otomatis terbuka guys. Bisa kalian geser lagi ke kanan guys. Tuh, bisa kebuka dua-duanya ya guys ya. Mantap sekali guys. Gila. Nah, kita lihat mobil yang lain guys. Nah, ini dia guys mobil yang lain. Pokoknya di sini mobilnya keren-keren banget guys. Mobil yang terendah di dalam game ini juga menurut saya masih keren banget guys. Tapi di sini sih mobilnya keren semua guys, nggak ada yang nggak keren ya guys ya. Mantap sekali guys. Oke. Tuh, pintunya kebuka semua guys. Woi, kalau ini kebukanya biasa ya guys ya. Ini, wow, ini ke atas guys, mantap sekali. Di sini kalian bisa membeli mobil tidak hanya menggunakan koin saja guys, kalian bisa menggunakan subscribe seperti ini ya. Kalian bisa mensubscribe-nya untuk mendapatkan mobil ini, dan kalian bisa menggunakan ini guys, menonton iklan ya guys ya. Kalian dengan menonton iklan kalian bisa mendapatkan mobil ini ya guys ya. Okay. Pokoknya di sini ada tiga pilihan ya, dengan menggunakan koin, dengan subscribe, dan dengan menonton iklan ya guys ya. Oke, kalian bisa menonton iklan saja guys. Nah, ini dia guys, mantap sekali. Gila. Ini saya sudah offline ya, jadi keluar tulisan seperti ini guys kalau offline ya guys ya. Connection error ya guys ya. Tapi nggak masalah guys, tetap bisa main ke ya tanpa data internet di sini guys. Kalian paksa saja ya guys ya. Oke, mobilnya GG gaming semua sih guys, mantap. Ini sih paling GG nih. Gila, bisa sampai ke atas gitu ya guys ya. Nggak patah ini pintunya guys. Anjay, mantap sekali guys. Gila. Kita lihat yang lain dulu ya guys ya. Bukan, mantap guys. Gila. Di sini kalian bisa memodifikasinya guys. Tuh kan. Nah, ada mobil-mobil yang itu juga guys di sini, mobil yang apa? Yang agak biasa juga ada nanti guys. Kita lihat. Tuh kan pintunya kebuka ke dari depan ke belakang guys. Mantap sekali guys. Wow.
Doain saja ya guys ya, semoga Master Zawir bisa membeli mobil seperti ini ya guys ya. Anjay ini ke atas banget ini kebukanya guys pintunya. Anjay, gila kayak sayap ya guys di sini ya. Dulu hampir tempel-tempelan di sini guys. Kapan bisa punya mobil seperti ini ya guys ya? Doain saja ya guys ya, semoga saya bisa ya guys ya. Oke. Anjay, ini lebih gila lagi nih guys, kayak Batman nih guys, mobil Batman ya. Nih kalau dimotif dengan warna hitam nih lebih gegel lagi nih guys mobilnya guys. Mantap sekali itu, seperti sayap ini guys. Mantap guys. Oke. Kita coba yang mana ya? Pokoknya di sini banyak ya guys ya mobilnya ya. Bisa kalian coba ya. Tuh ada mobil Mini Cooper juga guys. Mobil Avanza tuh. Mobil Innova. Keren-keren banget sih guys mobilnya guys, komplit banget ya guys ya. Tuh. Mobil yang biasa juga ada di sini guys. Yang biasanya aja udah keren banget seperti ini ya guys ya, apalagi yang sudah dimodif ya guys ya. Oke, mantap-mantap banget sih guys di sini guys. Tuh. Pokoknya di sini pintunya bisa kebuka semua ya guys ya. Nah, ini dia mobil notifan saya juga guys di sini. Oke, mantap ya guys ya. Kita coba next ya guys ya. Nah, di sini kalian bisa memodifikasi juga guys. Di sini kalian bisa mengganti stikernya juga guys. Tuh. Kalian di sini untuk membeli stiker itu dengan menonton iklan ya guys ya. Pokoknya di sini kalian dipaksa untuk menonton iklan guys, nggak bisa pakai koin nih kalau membeli ini ya guys ya. Pokoknya harus nonton iklan dulu baru dapat item yang ada di sini guys. Tapi ada yang bisa memakai koin guys, seperti ban kalian bisa pakai koin ini untuk membelinya guys, tapi tetap sih menonton iklan terlebih dahulu ya guys ya sedikit. Oke, kemudian di sini punya untuk banyak udah banyak ya guys ya. Tuh bisa kalian pilih saja guys sesuai yang kalian inginkan. Ini peleknya juga mantep-mantep ya guys ya, pokoknya gege gimang banget di sini guys. Kemudian di sini ada sayap ya. Oh bukan guys, ini bumper depan ya guys ya. Ini bumper depan kalian pilih yang monyong atau yang pesek juga banyak di sini guys, udah lumayan lah ya. Kemudian ini untuk sampingnya. Oke, mantap sekali ya guys ya. Ini kalau nggak pakai stiker kalian bisa pilih ini guys, kalau nggak mau pakai stiker ya warna yang normal-normal aja seperti ini. Oke, punya mantap ya guys ya. Oke, langsung saja kita review gamenya ya. Kita menuju ke race aja guys. Nah, di sini ada banyak pilihan nih guys untuk modenya ya. Ada takedown seperti burnout ya, tabrak-tabrakan seperti biasa guys. Kemudian ada karir, kemudian ada car series, ada drag, ada street mining, ada racing online guys buat main online di sini ya guys ya. Kemudian ada vs friend nih, bisa main berdua dengan teman kalian guys, mantap sekali ya. Tapi masih terkunci guys, di sini kalian bisa menamatkan terlebih dahulu ya gamenya ya guys ya. Oke, di sini saya mencoba untuk karir terlebih dahulu ya guys ya, kita cicipin karir ya. Oke, di sini saya mau mencoba untuk level 3 saja guys ya. Tadi saya sudah main nih untuk gamenya sampai level 5 guys, kita coba ke level 3 lagi saja guys. Nah, kita lihat ya untuk grafiknya guys, apakah GG gimang atau tidak di sini. Oke. Oke, mantap guys. Di sini kita lihat ya guys ya. Gila. Grafiknya guys benar-benar mantap banget di sini ya guys ya. Wow. Benar-benar memanjakan mata banget di sini guys. Gila. Oke, mantap sekali guys. Wow, di sini kita pakai yang warna putih guys mobilnya. Mantap banget cok. Di sini kalian bisa ngenos juga ya guys ya. Anjay, gila sih. Sini wajib coba nih guys kalian guys. Jangan sampai nggak nyobain nih guys, gamenya mantap banget guys. Nggak bikin mata kalian gatel ini grafiknya ya, benar-benar HD banget di sini guys grafiknya. Dan kelancarannya benar-benar lancar banget guys. Oke, dengan ukuran hanya 300 MB saja dengan grafik seperti ini sih menurut saya udah mantap banget guys. Sudah TOP BGT banget guys. Gila. Oke, itu udah finish guys di depan ya. Ini baru misi awal ya guys ya, jadi cepat ya untuk memenangkannya guys. Oke, kita coba untuk mode yang takedown ya guys ya. Oke, setelah memenangkan pertandingan kalian biasanya di sini mendapatkan mobil ya guys ya. Mendapatkan mobil gratis juga di sini. Pokoknya mantap ya. Oke, kita coba yang takedown ya guys ya, yang tabrak-tabrakan di sini guys. Lebih GG atau tidak guys di sini. Nah, kita pilih mobil yang lain saja guys. Nah, mobil mana nah? Oh, ini mobil yang tadi nih belum kepakai ya guys ya. Kita pakai ini ya saja ya guys ya. Oke, untuk kolornya yang ini saja. Next, race. Kita pilih takedown. Di mission berapa nih? Masih mission 2 guys. Oke, kita mission 2 saja ya guys ya. Kita melanjutkan. Oke, di malam hari di sini guys. Pas banget ya. Gila, grafik di malam hari juga lebih gede lagi guys. Oke, di sini kalian takedown-takedownan saja di sini guys. Mantap.
Gila, animasi pas takedown itu benar-benar lebih gede banget ya guys ya. Aduh, kita ketabrak juga guys. Mas, kita tabrak lagi nih. Takedown. Anjir, enggak. Di sini mobilnya bisa rusak juga ya guys ya. Aduh. Stop takedown lagi. Gila. Oke, menang di sini ya guys ya. Ini misinya masih mission 2, jadi cepat selesai ya guys ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini saja ya guys ya, untuk grafik dan gameplay dari sebuah game balap mobil yang keren ini guys. Pokoknya di sini kalian wajib coba guys. Oke, buat kalian yang suka dengan video saya ini, bisa tolong subscribe channel ini ya guys ya, dan share sebanyak-banyaknya agar saya tetap semangat untuk upload video game Android seru lainnya dari channel ini gratis untuk kalian semua ya guys ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini ya guys ya. Tunggu video saya selanjutnya. Bye bye.